lo di bawah. Beginilah wujud toleransi antar umat beragama di Banyuwangi. Warga non-muslim menunjukkan sikap toleransinya kepada umat muslim di bulan Ramadan 1442 Hijriah dengan melakukan aksi bagi-bagi takjil. Kegiatan bagi takjil itu dilaksanakan pada Selasa sore 27 April 2021. Acara bagi takjil ini dilaksanakan oleh siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Katolik atau SMAK Hikmah Mandala. Kegiatan tersebut dilangsungkan di depan sekolahnya yaitu di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Menu takjil yang mereka bagikan berupa es campur dan jajanan tradisional Petulo. Kegiatan ini mereka lakukan dengan niat ingin menambah pahala sekaligus sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Kartika Namiko Yuki, salah satu siswi SMAK Hikmah Mandala mengatakan, kegiatan ini baru kali pertama mereka lakukan. Kedepan bagi takjil seperti ini diharapkan bisa terus berjalan di setiap bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan puasa, untuk menambah pahala dan juga toleransi kepada umat beragama yang lain, ya kita menyiapkan takjil ini untuk berbagi. Kira-kira ini akan dilakukan berapa lama atau mungkin hari ini aja? Setiap bulan puasa mungkin, tahun depan juga ada lagi. Berarti sekali ya? Iya, sekali. Itu urunan? Oh iya pasti, urunan satu kelas. Ada berapa takjil yang dibagikan tadi? Total 150 cup es buah dan juga 10 bungkus petulo. Berapa lama habisnya? Habisnya 10 menit ya tadi. Berdasar pantauan Tada Today TV, dalam waktu kurang dari 20 menit, paket menu takjil yang dibagikan para pelajar SMAK Hikmah Mandala itu sudah habis terbagikan kepada masyarakat. Laporan Andika Aprianto, Tada Today TV.